Selalu ada cerita baru saat mengunjungi destinasi yang berbeda. Inilah cerita perjalanan Hainan Harmony. Hainan tidak hanya memiliki daya tarik keindahan pantainya, namun sisi lain budaya dan aktivitas masyarakat lokal yang juga unik untuk dinikmati. Meskipun masuk ke dalam bagian negara Tiongkok, kondisi iklim di Hainan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Perbedaan waktunya lebih cepat 1 jam dibandingkan dengan waktu di Jakarta. Penerbangan ke Hainan memakan waktu sekitar 5 jam. Mata uang yang digunakan adalah renminbi atau Chinese Yuan. Meskipun berada di wilayah kepulauan, Hainan memiliki koneksi internet yang stabil. Berhenti sejenak untuk menikmati bangunan unik dan hotel ikonik di kota Sanya. Disebut sebagai Hawaii of China, keindahan pantai di sepanjang kota Sanya menyajikan pemandangan berupa pasir putih dan laut yang biru. Kamu juga bisa bermain jet ski, snorkeling, atau menyelam di area wisata pantai ini. Fish Oil Shop merupakan toko wajib yang menjual minyak ikan asli untuk berbagai macam pengobatan. Berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, Phoenix Hill merupakan lokasi tertinggi di kota Sanya. Untuk mencapai puncaknya, kamu bisa menggunakan gondola sekitar 10 menit. Phoenix Park terbagi menjadi beberapa area, yaitu Panoramic Views, Rainforest Tracks, dan Sky Bridge. Pedestrian Street merupakan tempat belanja populer di kota Sanya. Ada berbagai macam barang yang dijual mulai dari souvenir, pakaian, makanan, hingga perhiasan. Selain di area pedestrian street, ada juga pusat perbelanjaan yang terletak di bagian bawah jalan umum yang terhubung dengan akses kereta bawah tanah. Patung Dewi Kuan Im yang dikenal sebagai Dewi Cinta dan pemberi berkah setinggi 108 meter ini merupakan destinasi wisata ikonik di Hainan. Berada di area Nansen Culture Tourism Garden, patung yang menghadap laut tropis ini menjadi tempat ziarah populer umat Buddha di Asia. Yetian merupakan desa asli suku Li dan Miao, suku minoritas di sini. Suku Li kebanyakan membangun perkampungan di sekitar aliran sungai dan membangun rumah dari bahan bambu agar udaranya sejuk. Suku Li suka memakai baju berwarna hitam-hitam, sedangkan suku Miao suka menggunakan baju yang berwarna-warni. Bukan hanya sekedar nama, desa Bali memang dibuat bernuansa kental seperti Bali karena mayoritas penduduknya merupakan asli Indonesia. Beberapa patung di sini dibuat oleh mahasiswa yang berasal dari Bali. Local guide di desa Bali masih bisa berbahasa Indonesia dengan cukup fasih. Ada juga penampilan pertunjukan tari yang diiringi musik daerah Indonesia, salah satunya Maumere. Bao Shutang terkenal dengan pengobatan herbalnya. Salah satu yang populer adalah Koyo Bao Shutang. Obat yang terkenal lainnya adalah obat luka bakar yang bisa menyembuhkan hanya dalam 15 menit tanpa berbekas. Inilah pengalaman merasakan naik kereta cepat dengan kecepatan 250 km per jam.
akses lebih mudah dan nyaman untuk mengunjungi setiap kota di Hainan. Waktu masuk ke dalam kereta sangat cepat, hanya sekitar 1 menit. Kamu bisa memilih tempat duduk saat melakukan reservasi. Paspor harus ditunjukkan saat masuk melalui gate seperti di bandara. Jalanan yang mencakup area sekitar 2 km dan memiliki panjang 4,4 km ini menampilkan perpaduan gaya tradisional arsitektur Asia dan Eropa. Kamu bisa belanja makanan serta oleh-oleh khas Hainan di sini. Keindahan arsitektur yang dipadukan dengan nuansa film menjadikan tempat ini begitu unik. Movie Town dikenal sebagai studio film terbesar di dunia. Kamu juga bisa menemukan cap tangan artis-artis terkenal, seperti Andy Lau dan Jackie Chan di area Avenue of Stars. Lokasi hotel berada di area yang dekat dengan restoran dan minimarket. Selain itu, dekat juga dengan wisata pantai atau street food malam hari yang unik dan beragam. Rasa makanan di Hainan tidak berbeda dengan di Indonesia. Kebanyakan restoran menyajikan pelayanan round table. Tidak perlu khawatir juga bagi wisatawan Muslim, ada banyak restoran halal yang mudah ditemukan di Hainan. Berani jelajahi Hainan dan temukan momen terbaik liburan bersama kami.